Ketupat ni asal daripada mana? Bukan asal daripada Terengganu. Bukan asal daripada Selangor. Ketupat ini asal daripada dicipta oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo yang 9. Sunan Kalijogo, dia buat satu makanan yang kita kenal hari ini, ketupat. Nama asal ketupat ini panjang, ketupat ini ringkasan. Nama asal ketupat itu adalah Kiblat Papat Lima Pancir. Panjang nama makanannya. Kiblat Papat Lima Pancir maknanya empat arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Ada empat. Utara, timur, selatan, barat. Tanah, air, api, angin. Semuanya balik pada yang satu, iaitu Allah. Sunan Kalijogo, dia perkenalkan ketupat. Dia nak ajar kita bahawa Syawal, bulan kita balik jadi fitrah. Sebab itu, daun ketupat ini, orang Jawa, daunnya muda itu, dia panggil daun janur. Janur itu bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Dari kalimat ja'anur, telah datanglah cahaya, cahaya hidayah. Daun janur dimasak pakai santan. Santan ini dalam bahasa Jawa dia sebut pangapunten. Pangapunten kebetulannya maksudnya adalah minta maaf. Kemudian daun janur ini tadi dianyam bersilang-silang sebagai simbol dosa yang begitu banyak, bertindih-tindih. Dosa 2, 3, 4, 5. Banyak dosa bersilang-silang. Direbus, nanti satu Syawal, bila nak makan, kita potong dua, di tengahnya putih. Maka dia pun berilah tazkirah pada orang ramai. Ha, tengok, kita ni sekarang masuk banyak dosa, Ramadan kita bertaubat. Nah, tengok satu Syawal apa jadi pada iman kita. Dia pun potong tupat, tengok putih. Inilah iman kembali pada fitrah. Orang pun faham. Ha, itu asal-usulnya ketupat. Ada falsafahnya. Sebab itu setiap makanan yang dicipta oleh para wali-wali, semuanya ada falsafah.